Oke, kembali lagi di channel kita Kedai Cukur Obarera, tempat cukurnya pria sejati. Kali ini kita mau bahas tentang cukuran flat top atau bisa dibilang kotak. Mari kita simak videonya dari awal sampai akhir. Sebelum memulai eksekusi, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, serta komen. Untuk model yang satu ini tidak usah kita pakai alas clipper. Kita langsung saja dengan cara kosong dengan tuas tertutup. Langsung saja teman-teman ya, dari bawah nol tertutup sampai atas, jangan buka dulu. Untuk model yang satu ini langsung fokuskan ke bagian pojok atas dan belakang supaya kotaknya persisi. Ingat teman-teman, langsung fokus ke arah bagian pojok. Nah, di bagian sini kita nggak usah ambil terlalu tinggi. Kita bentuk kotak. Nah, kita sambung pakai sisir teman-teman. Usahakan cari sisir yang agak lebar, karena untuk model ini ibaratkan kita itu pakai penggaris gitu teman-teman. Nah, sudah terlihat hampir lurus. Ulangi yang belum rata. Lanjut ke bagian belakang dan kanan dengan cara yang sama teman-teman. Untuk bagian bawah kita tipiskan lagi dengan detailer. We'll be right back.
It's all about humanity. Humanity. Perhatikan dan ulangi bagian-bagian yang kurang rapi, terutama di bagian belakang dan pojok atas. Karena untuk mendapatkan hasil kotak yang maksimal itu memang yang dibutuhkan itu pojok bagian atas, teman-teman. Semprot biar yang tidur jadi berdiri, teman-teman. Selanjutnya kita ambil bagian atas. Cara pengambilannya saya pakai cara dari depan, teman-teman. Seperti ini. Posisi sisir harus tepat. Dari sini sudah terlihat bagian tengahnya sudah rapi, teman-teman. Ulangi seperti biasa bagian kiri dan kanan itu sama, teman-teman. Cuma posisi mesin saja itu dari belakang, tapi sisirnya tetap dari arah depan. Dari sini sudah nampak kotaknya, teman-teman. Tinggal kita ngerapiin, kita ulangi bagian-bagian yang kurang rapi. Bagian samping, belakang, pojok terutama, teman-teman ya. Pojok bagian atas, nah bagian sini. Kita buat itu kotaknya presisi, fresh gitu, teman-teman. Kebanyakan kotak yang sering kita jumpai, kita buat itu biasanya agak oval. Nah, untuk kali ini kita buat kotak yang presisi gitu, teman-teman. Seperti tahu atau kotak amal gitu. Nah, dari arah belakang juga kita harus kotak, teman-teman. Jadi dilihat dari samping, depan, belakang, tetap kotak. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Selanjutnya yang bagian atas tadi ada yang kena kitab dari arah belakang. Jadi dari arah depan dulu, baru ulangi dari belakang. Jadi dari arah belakang itu cuma untuk ngerapiin saja, teman-teman. Kadang ada yang berdiri satu atau dua helai, kita ulangi sampai rapi, sampai lurus presisi. Nah, di sini ada terlihat jelas kayak ada yang keluar-keluar sedikit, teman-teman.
Jadi untuk buat pola itu kita sisir dari depan ke belakang. Setelah itu ngerapiinnya dari belakang ke depan. Kita ulangi lagi bagian-bagian yang kurang rapi. Untuk model ini bisa dibilang cepat, teman-teman, karena nggak pakai alas sama sekali. Jadi kita pegang sisir sama clipper, udah gitu aja. Mungkin finishing nanti pakai gunting biasa. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Selanjutnya pakai gunting biasa ya, cuma buat ngilangin yang berdiri-berdiri di bagian pojok. Kita sisir ke belakang lagi. Dan kita fokuskan di bagian pojok, teman-teman, agar tidak oval atau bulat. Karena bagian pojok itu memang susah, teman-teman. Apalagi pojok yang lain gitu. Nah, kita ukur, teman-teman. Nah, sudah lurus apa belum? Yang nggak punya bisa pinjam di tukang bangunan atau beli di toko-toko terdekat. Namanya siku, teman-teman. Nah, ini dia hasil akhirnya, teman-teman. Sudah kotak. Dari arah samping, belakang, depan tetap kotak, teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe channel ini, teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.